menghadapi kasus Bapak, Bu, seperti apa nih, Bu, sampai sekarang nih, Bu? Ya, yang pasti banyak diamnya. Yang pertama, diam dulu, lihat kondisinya seperti apa. Kalau ditanya yang lain-lainnya, apa namanya, istilahnya, Bapak mau dimajukan atau apa, ya harus siap lah. Kalau saya secara pribadi gitu, saya mendukung suami, bukan saya takut kehilangan jabatan gitu. Tapi saya mendukung suami bagaimana rumah tangga kita ya selalu dibina ke depannya gitu. Sampai sekarang, Bu, kondisi Bapak gitu, masih sehat atau apa gitu? Alhamdulillah sehat. Masih siap ngantor gitu kira-kira kalau memang anu apa ya? Iya, siap aja. Gak ada masalah. Bu, pada saat pertama kali mendengar kejadian tersebut, Ibu gimana, Bu, perasaan Ibu? Ya, sakit lah, mau gak bisa ngomong apa-apa. Cuma kalau isunya saya dengar-dengar, suami saya dengan ini, ya udah lama gitu kan. Cuma yang kejadiannya seperti ini ya mengagetkan lah. Gitu. Kaget, Bu, ya? Kalau saya kan hari-harinya seorang politikus juga. Jadi kalau saya hanya ada masalah tantangan seperti ini kita drop ya, jangan jadi politikus lah. Ini kan hanya salah satu apa namanya, salah satu masalah lah yang kita hadapi. Jadi bagaimana kita menyikapi masalah ini supaya kedepannya kita bisa juga lebih baik, lebih hati-hati di dalam keluarga juga, saling memperingati gitu. Apapun kejadiannya suatu saat kita harus siap.